Nungguin ya? Iya. Dari tadi ya? Tadi siang ya? 6 ya. Dari tadi ya? Nungguin aja sini. Ini kucing dia biasa setiap hari di sini. Selalu nungguin. Nih, Seng, di atas nih. Meng. Sini, Seng. Nih. Dia selalu nungguin di sini. Badannya sehat, ini juga sebenarnya dia lagi hamil ya. Enak ya? Ini. Ini sayang, ini. Mam. Ini. Sini, jangan takut, sayang. Sini nih. Mau kemana kamu? Dia mau ke sono tuh. Enggak tahu mau kemana dia. Yang jelas dia pasti lapar, cari makanan. Ya, jangan takut, enggak apa-apa, Mam. Iya, silakan. Ini dia tadi. Oh ini dia. Tadi saya lihat, apa ini? Sayang, Mam ya, lapar ya? Tadi aku lihat kamu lagi cari makanan di situ. Enggak dapat ya? Sini aku siapin sini, sayang. Nih, kita sini ya. Silakan. Silakan, jangan takut, Mam. Turun. Iya, Mam, silakan. Ah iya, gitu aku siapin ininya, minumnya. Ya, sabar ya, Mam ya. Lus-lus dong, lus-lus. Enggak ya. Neng, sini sayang, Mam. Mam. Iya, sini, Mam ya. Nih. Di sini ya. Oh, ada dua sini ya. Oh, ada dua. Sini sayang. Nih, nih. Nih, nih. Nih. Mam. Mam. Sini. Sini. Nih. Mam. Takut ya. Oke, silakan. Ini saya ke tempat ini ya, yang dimana tempat ini itu kadang ada orang yang suka buang anak kucing di sini. Tempat saya cek dulu, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Karena ada aja orang yang kejam gitu kan. Nah biasanya di tempat sampah itu, teman-teman tuh, sampah sini ya. Tapi ini alhamdulillah nggak ada sih kayaknya, soalnya nggak terdengar suara anak kucing. Biasanya mereka itu kalau dibuang pasti ngejerit ya. Ini alhamdulillah nggak ada.
Saya coba cari tempat lain. Alhamdulillah nggak ada teman-teman, nggak ada ya. Itu apa itu? Oke, nggak ada, aman. Di sini juga nggak ada kucing ya. Nggak ada, alhamdulillah teman-teman. Saya lanjutkan perjalanan. Meng, sini Seng. Sini. Meng. Mam. Nih. Siapin dulu ya. Nih, sini. Meng, Meng. Takut ya? Sini. Jangan takut, sini. Nih. Siapin ya, sini ya. Tuh, Mam. Mam ya. Baru kenal ya, baru kenal. Jadi takut. Sebenarnya dia lapar tuh. Dia nggak lihat apa ya di atas. Tapi mudah-mudahan nanti dia ke atas ya, mudah-mudahan ke situ ya. Tuh. Itu dia lagi lihat tuh. Lagi lihat, hehehe. Ke atas. Dia lagi liatin saya. Mungkin saya harus pergi dulu kali ya. Ya sudahlah. Nanti juga dimakan sama dia. Teman-teman, mudah-mudahan pada sehat ya. Beberapa hari ini saya nggak bikin video, tapi untuk street feeding berjalan terus. Dan hari ini tuh saya bikin video lagi. Dan setelah street feeding, terus malamnya itu saya ke tempat makan. Terus saya ngeliat ada kucing di atas meja, yang dimana meja itu tuh tempat orang makan. Dan saya sih berterima kasih kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di situ di meja makan itu mereka nggak ngusir kucing itu ya, mereka nggak ngusir kucing itu, bahkan mereka tuh biarin kucing itu mencari sisa makan yang ada di meja itu kayak gitu. Alhamdulillahnya mereka nggak ngusir gitu ya. Meskipun di meja itu tuh kucing itu nggak dapat makan gitu kan. Lantas saya kecoba untuk ke warung makan ayam itu. Saya coba beliin kucing itu karena kayaknya lapar banget kucing itu. Setelah itu saya sediain, ternyata dia memang makannya lahap banget teman-teman. Lapar banget sepertinya dia.